Okay. Uh, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wa uh, warahmatullahi uh, Today, we will present our material with the title uh, Linguistic Politeness Analysis of Indonesia's Prominent YouTube Influencers. Uh, first, I will introduce my group member. The first one is me. April uh, Adesunia, and then Aldrianti Dinar Basrun, Nurul Amin, and Hanifa. So, uh, the first material will be presented by me. Okay, the first part is introduction next slide, please. okay, so today we embark on a captivating journey into the intricate world of linguistic politeness as manifested in the content of indonesia's youtube influencers in an increasingly digital-centric society. youtube has emerged as a dominant force in shaping cultural narratives, influencing societal trends, and molding the perspective of diverse audiences, particularly the younger demographic. The power wielded by YouTube influencers in shaping opinions and behaviors underscores the importance of understanding the nuances of linguistic politeness within their content. Jadi di tengah masyarakat yang semakin terfokus pada digital, YouTube telah menjadi kekuatan dominan dalam membentuk narasi budaya, mempengaruhi uh, tren sosial dan membentuk perspektif dari beragam audiens, terutama uh, de demografi yang lebih muda. Kekuatan yang dimiliki oleh para influencer YouTube uh, dalam membentuk opini dan perilaku menegaskan pentingnya memahami nuansa kesantunan berbahasa dalam konten mereka. Uh, our search ob objectives are uh, multi-phased and ones. Firstly, we endeavor to conduct a comprehensive and meticulous analysis of the linguistic politeness exhibited by Indonesia's YouTube influencers. By de delving deep into their communication styles, language choice, and interaction patterns, we aim to unravel the underlying politeness strategies employed in the content creation. Secondly, we seek to categorize and classify the diverse types of content material typologized uh, utilized by te these influencers. Uh, through this categorization, uh, we aim to gain valuable insight into pre prevalent content themes, formats, and strategies employed by YouTube content creators. Jadi tu tujuan penelitian uh, paper ini adalah Beragam dan kompleks. Pertama, kami berusaha untuk melakukan analisis komprehensif dan teliti terhadap kesantunan berbahasa yang ditunjukkan oleh para influencer YouTube Indonesia dengan menyelami gaya komunikasi, pilihan bahasa, dan pola interaksi mereka. Kami bertujuan untuk mengungkap strategi kesantunan yang mendasari pembuatan konten mereka. Kedua, kami berusaha untuk mengkategorikan dan mengklasifikasikan beragam jenis tipologi materi materi konten yang digunakan oleh para influencer tersebut. Nah, melalui klasifikasi ini kami bertujuan untuk mendapatkan wawasan berharga tentang tema konten yang dominan, format dan strategi yang digunakan oleh para pembuat konten YouTube. Next slide please. okay next is uh, importance of politeness maxim now nah, let us now delve into the profound significance of the politeness maxim in interpersonal communication particularly within the dynamic realm of youtube content creation at its core uh, the politeness maxim serves as a guiding principle for individuals to navigate social interactions with uh, finesse empathy and respect within the context of youtube where, the, uh, where content creators wield significant influence over their audiences uh, the impact of politeness on viewers especially impressionable demographics such as uh, minors cannot be overstated language as a powerful tool for connection and understanding plays a vital role in shaping relationship and fostering a sense of community Jadi, pada intinya, maksim kesantunan ini berfungsi sebagai prinsip paduan bagi individu untuk menavigasi interaksi sosial dengan kehalusan, empati, dan rasa hormat. Jadi, dalam konteks YouTube, di mana para pembuat konten memiliki pengaruh signifikan terhadap audiens mereka, dampak ketidaksantunan terhadap penonton, terutama demografi yang mudah terpengaruh, seperti anak-anak, tidak bisa diabaikan. Bahasa sebagai alat yang kuat untuk koneksi dan pemahaman memainkan uh, peran kunci dalam membentuk hubungan dan memupuk rasa komunitas. By adhering the, to the politeness maxim, content creators can cultivate a culture of mutual respect, empathy, and understanding within the, their digital spaces, analyzing linguistic politeness in YouTube content. Uh, unveils profound insight into the implication of impoliteness and the trans uh, transformative power of conscious uh, communication. through enhanced exploration of the interplay between creativity and politeness, we aim to equip content creators with uh, actionable strategies to elevate the quality of their communication and foster a culture of positivity. And inclusivity inclusivity in the digital realm. I think that's all from me. Uh, the next material will be presented by Aldrianti Dinar Basrun. Time is yours. Sorry, Kak Dian, uh, your mic. Sorry, sorry. Uh, we move to the next part. It's about literature review. In literature review, we will talk about the previous studies about uh, politeness deviation or impoliteness. And here, some of uh, studies that related to the politeness definition, deviation. The first is from imbersa Imbersari in 2019. Uh, in her research, she found that there are five forms of uh, impoliteness, but uh, they are built on recur impoliteness positive impoliteness, negative impoliteness, sarcasm, and withhold politeness. And the second, uh, previous studies from Rehan and Morlane in 2019. Uh, from, from their research, they, they found that there are six types of politeness. The first generosity maxim deviation, and then sympathy maximum deviation, agreement maxim deviation, third maxim deviation, modesty maxim deviation, and approbation maxim deviation. And then uh research from Pamukas, there are six patience deviation or maxim deviation it's uh, the detect maxim the generosity maxim the approbation maxim modesty maxim argument maxim and sympathy maxim the similarities uh, of this re uh, of those research and this uh, uh, this research uh, from uh, soleha that the, the owner of uh the this research is uh this uh this research focus on verbal not not in non-verbal like uh, gesture uh, facial expression or something like that but this uh, focus on verbal and for for the differences uh in in previous studies there are no uh, there are no uh, uh, gender there are yeah there are no gender classification but in in this studies uh, the researchers uh, talk, uh, talk about it and in in this research and in this research uh, they are for 40 41 41 uh, videos youtube that researchers uh, uh research and uh, for uh, for 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 the result because this this finding of this research talk about impoliteness uh, the researchers uh, soleja and other partners uh, talk about uh, uh sorry I mean uh the researchers take, Theories from Daniel in 2015. 2015. The next slide please is... "And here the theory of uh, Daniel, types of politeness. The first one is disagreement. disagreement adalah uh, tindakan yang dilakukan oleh pembicara." Untuk menunjukkan kesit, ketidaksetuju, ketidaksetujuannya terhadap pendapat atau tindakan orang lain, the next uh, second insult atau penghinaan diartikan sebagai tindak tutur yang dengan sengaja menimbulkan ketersinggungan atau kerugian terhadap orang lain. Penghinaannya uh, dapat ditujukan pada karakter, penampilan, kecerdasan, atau kemampuan seseorang dan uh, contohnya ketika seseorang menyebut uh, nye, me, menyebut seseorang dengan kata idiot atau bodoh bahasa dalam kajian insult ini menggunakan bahasa yang menyakitkan atau menyinggung untuk menyerang seseorang yang bisa berupa makian, cacian atau ancaman uh, the next is taboo language bahasa tabu yaitu mengacu pada kata atau frasa yang dianggap tidak dapat diterima atau menyinggung secara sosial untuk digunakan dalam percakapan sehari-hari. Istilah bahasa Tabu sering memiliki konotasi kuat terhadap seksualitas, fungsi tubuh, atau topik sensitif lainnya. Kata dan frasa spesifik yang dianggap Tabu dapat berbeda-beda, bergantung pada budaya, konteks, dan kepekaan individu. And the next theory from Daniel, the number four is slur. Slur adalah istilah yang menghina atau menyinggung yang digunakan untuk merendahkan anggota kelompok tertentu berdasarkan ras, etnis, agama, orientasi seksual, identitas gender atau kategori sosial lainnya. Next humor, walaupun humor dianggap uh, hiburan yang bisa menciptakan tawa, namun humor bisa menyakitkan dan menyinggung. Next is sarcasm. Sarcasm didefinisikan sebagai penggunaan ironi untuk mengejek atau menyampaikan penghinaan dengan mengatakan kebalikan dari maksud pembicara dengan cara yang dimaksud untuk menyakiti, menghina atau menyindir. And the last uh, is deception mengacu pada tindakan menipu atau berbohong kepada orang lain dengan sengaja untuk keuntungan pribadi atau untuk uh, menghindari konsekuensi negatif penipuan dapat dilakukan secara verbal dan dapat digunakan dalam berbagai cara dalam komunikasi I think that's all uh, that it's about uh, literature review Okay, thank you so much for your uh, presentation. Uh, the next part is research method. So, uh, this part of the material will be presented by me again. Okay. So, in this study, a descriptive qualitative approach was utilized as the research design. This approach allowed the researchers to explore and analyze the linguistic politeness of Indonesia's YouTube influencer. In detailed and uh, comprehensive manner, by employing a descriptive qualitative approach, the researchers will were able to capture the nuance and complexities of the data related to polit politeness pattern in YouTube content. And for the data collection, the data collection method involved uh, non-participant observation from various Indonesian YouTube channels this approach allowed the researchers to gather primary data directly from the content uploaded by youtube influencers by observing the videos and interactions on these channels the researchers were able to collect a diverse range of data that reflected the linguistic behaviors and politeness devi deviations of the influencers and for the data analysis an an interactive analysis method was employed to classify the content typologies and politeness deviations found in the data. This method involved a, system, uh, a systematic and detailed examination of the data to identify patterns, trends, and deviations related to linguist, uh, linguistic politeness. By using an interactive analysis method, the researchers were able to categorize the data effectively and draw meaningful conclusions about the politeness patterns of Indonesia's YouTube influencers. Jadi, pendekatan kualitatif deskriptif uh, memberikan pemahaman yang kaya dan mendalam tentang uh, kesantunan berbahasa para influencer YouTube. Observasi non-partisipan memungkinkan pengumpulan data langsung dari berbagai uh, saluran YouTube, memastikan dataset yang beragam dan komprehensif, uh, sedangkan untuk metode analisis interaktif memfasilitasi pemeriksaan data secara menyeluruh, memungkinkan uh, para peneliti untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tipologi konten, dan deviasi kesantunan dengan akurat. i think that's all uh, for the research method. the next part is findings. Uh, this part of the material will be presented by Nurulatifa amin. time is yours. okay, uh, thank you. next, i will continue with the research findings. Uh, research. next slide, please. research overview. Uh, introduce the Research Aim and uh, Methodology Nah, peneliti, penelitian ini bertujuan mengungkap pola ketidaksopanan dalam konten Youtube berbahasa selama tiga tahun terakhir Penelitian ini mengumpulkan uh, data dari berbagai Youtuber terkemuka ter, di ter termuka di Indonesia uh, menganalisa tingkat ketidaksopanan linguistik yang terdapat dalam video dan berbagai komentar Marika. Uh, next most common violation insult. Uh, the first highlight insult as the most frequent form of impoliteness, uh, with example from both video and comments. And second and secondly, uh, indicate the negative impact of insult of, on the YouTube community. Nah eh, jadi salah satu temuan utama penelitian ini adalah eh, tingginya frekuensi penghinaan yang mencakup 43 persen dari seluruh pelanggaran-pelanggaran eh, yang teridentifikasi eh, misalnya dalam video reaksi terhadap eh, suatu konten lelucon eh, seseorang, seorang youtuber dengan sinis berkomentar kamu bodoh? Nah, demikian pula di bagian komentar video, uh, seorang pengguna menul menulis, "Kamu bodoh sekali, tidak punya otak." Nah, komentar seperti ini sering ditemukan di komunitas YouTube sehingga menciptakan lingkungan yang tidak menyenangkan dan merugikan. Next, significant content interview: uh, discuss how impoliteness often an in interview setting with example demonstrating provocative uh, questioning uh, menemukan bahwa uh, wawancara adalah salah satu konten di mana ketidaksopanan dal, uh, paling sering terjadi dengan 40% wawancara menampilkan beberapa bentuk perilaku tidak sopan misalnya dalam uh, sebuah wawancara tentang kontroversi baru-baru ini, uh, pembawa acara mengajukan pertanyaan provokatif kepada tamunya sehingga uh, memicu reaksi emosional yang tidak terduga. Nah, situasi seperti ini menyoroti pentingnya kesopanan dalam wawancara serta tantangan dalam mengelola interaksi yang beragam. Uh, next slide please. uh common triggers of impoliteness uh identifies direct criticism with harsh language language and operation as a common trigger of impoliteness penelitian uh, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa uh, pemicu atau penyebab umum ketidaksopanan nah salah satunya adalah kritik langsung dengan bahasa kasar Misalnya, dalam sebuah video tutorial, seorang YouTuber menanggapi komentar negatif dengan komentar-komentar yang, bermu yang bermuatan emosi dan merendahkan. Nah, reaksi berlebihan seringkali menjadi pemicu utama ketidaksopanan dalam situasi seperti itu. Next, uh, implication and recommendation: suggest raising awareness, educating users, and implementing effective moderation for policies to address impoliteness. Nah, memahami dinamika ketidaksopanan dalam komunikasi online sangat penting untuk menciptakan lingkungan online yang lebih saling menghormati dan konstruktif. Nah, rekomendasi kami mencakup peningkatan kesadaran akan bahwa ketidaksopanan mendidik penggunaan tentang pentingnya kesopanan dalam interaksi online. Dan mengembangkan kebijakan moder moderasi 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 yang efektif untuk mengatasi perilaku yang tidak pantas. Uh, thank you. I get back to moderator. Oke, okay, thank you so much for the presentation, Nurulatifa Amin. The last part of the material will be presented by Hanifa. Hanifa, time is yours. Okay, thank you. Um, sorry because I can't open my camera. I will directly explain my part. Um the first is conclusion. <laughs> the first is discussion. So um, okay, um, discussion. Okay, so uh, politeness uh, in language is crucial uh, for for positive interactions. Uh, shaping behaviors and reflections uh, societal, societal norms. Um, content creators or on platforms like YouTube uh, should adhere to politeness principle to create quality content. Uh, however, some creators uh, defy from these norms uh, for humor leading to controversial language use so researchers oh, oh, oh. show intention, Politeness dimensions to attract viewers, especially in men, in male YouTubers' content. Um, gender uh, influences uh, language interactions with males. Students showing uh, varying politeness levels toward uh, male and female teachers. Jadi apa kreator eh, seperti kreator YouTube eh, melanggar norma-norma ini untuk seperti humor uh, dan menggunakan apa dan itu menjadi kontroversial. Jadi penelitian, penelitian ini menunjukkan pelanggaran kesopanan yang disengaja untuk menarik penonton, terutama dalam konten terutama itu kebanyakan dari konten laki-laki ya, pria. Ya. And then Eh, apa gender mempengaruhi interaksi bahasa dengan siswa pria menunjukkan uh, tingkat kesopanan yang bervariasi terhadap uh, guru pria dan wanita okay. uh, for the conclusion is uh, previous uh, studies on linguistic impoliteness uh, mainly focus on speech with YouTube interview content um, comprising 40 percent and in so making up uh, 43. Percent. Uh, predominantly uh, by male YouTubers. So, however, these studies have overlooked the purpose behind impoliteness on YouTube. Therefore, uh, investigating uh, impoliteness uh, typology on YouTube, considering gender, presence, and interviewing research opportunity. Uh, dari studi-studi sebelumnya tentang ketidakramahan atau impoliteness, um, umumnya berfokus pada ucapan dengan konten wawancara di YouTube mencangkup 40% um, dan penghinaan sebanyak 43% uh, yang dominan dilakukan oleh youtuber laki-laki kebanyakan ya. Namun studi-studi uh, uh, tersebut sering mengabaikan tujuan dibalik um, impoliteness di YouTube oleh karena itu uh, menyelidiki tipe tidak keramahan di YouTube dengan mempertimbangkan gender menjadi peluang penelitian lebih menarik. Oke, okay? uh, that's all from me. Thank you. I'll... Back to the Okay, thank you so much. Uh, that concludes our presentation for today. Uh, I want to extend a big thank you to our presenters for their informative talks. Uh, I think that's all for, for uh, uh, from our group. Thank you so much for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, wa